بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستلهمه ونسترشده ونستعطفه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتعجل بها مطلوبنا وتجعلنا بها عندك من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع الرزق صالحين. أما بعد، حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله شكر كتاب حضر الله سبحانه وتعالى sebaik-baik syukur kehadrat Allah kerana kita berada di dalam rumah Allah. Sebaik-baik tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerankan waktu di antara Maghrib dan Isya. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerankan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih hidup di dunia ini, di dalam bulan ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i, Syaban bain Rajab wa Ramadan. Bulan Syaban ialah bulan yang di antara Rajab dan Ramadan. Yaghfalu anhu kathirun minan nas, ramai manusia lalai terhadap apa yang ada badannya, tak ingat keistimewaannya, tak ingat kemuliaannya. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam mana meliharanya, memarakannya, banyak puasa di bulan Syaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita baca dalam hadis sahih riwayat al-Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada di bulan ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini insyaallah dengan sihat dan afiat. Amin, Allahumma amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti mana kita nampak tuan-tuan puan-puan, kita semakin jauh daripada bulan ini Syaban, semakin dekat kepada bulan Ramadan. Maknanya kita semakin jauh daripada dunia ini, semakin dekat kepada akhirat. Semakin jauh daripada kehidupan dunia ini, semakin dekat kepada hari kematian. Al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-isti'dadu liyawmin rahil. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah berkata, seorang mukmin sentiasa bersedia untuk hari kematian. Sentiasa bersedia untuk hari kematian. Nak mati esok, sudah bersedia. Nak mati sekarang pun tidak ada masalah, sudah bersedia. Sentiasa. Sebab itu satu perkara yang tidak ada, tidak siapa yang tahu bilanya. Tidak ada siapa yang tahu bila timenya, bila waktunya, bila kematian itu sampai kepada kita. La ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala
kita, melihara waktu kita, melihara ibadah kita, sehingga kita sentiasa berada di dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang duduk sana boleh duduk sini. Ha, ada orang cakap, kenapa ustaz tak nak siapa di antaranya dan bagi yang berpuan? Saya tak nak gunakan. Ha? Boleh duduk, tak ada masalah. Ha, bukan maknanya nak orang yang di sana boleh masuk sini. Tak perlu bazir, buka banyak ikon, banyak elektrik, banyak kipas, banyak. Ini amanah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ha, kena buka tempat yang cukup untuk kita. Bukan buka semua-semua, ini haram, mubazir. Tak boleh. Biarkan satu kipas sahaja di sana, kalau seorang lambat, dia boleh buat salat sana. Selain itu, tak kena jaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu amanah. Tengok kalau rumah kita biarkan kipas ikut terbuka. Haji Maslan. Bukan. Kita jaga. Ha, kena jaga rumah Allah juga. Satu kipas ini cukup untuk kita semua. Tak perlu buka sana. Kalau bil elektrik setiap bulan 2000, boleh jadi 1900, kurangkan 100 kerana rumah Allah Subhanahu wa taala. Jagalah rumah Allah lebih daripada rumahmu sendiri. Ikon tak perlu, kipas pun tak perlu. Kita berkumpul dalam satu tempat berkat. Macam tempat itu gelap, bagus. Tak buka sebab tidak ada siapa di sana. Minta maaf. Baik tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita sentiasa melakukan ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda kepada Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ya Fatimah, i'mali ma syi'ti fa inni la ughni 'anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, buatlah apa yang kau suka. Ini ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah apa yang kau suka. Kerana aku tidak dapat bantu sedikit pun. Bukan saya sudah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Sayyidatu Nisa'il Jannah, Sayyidatu Nisa'il Alamin, kedua perempuan syurga Allah Subhanahu wa taala ialah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan, puan-puan, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam setiap hari, dalam setiap hari ada berapa waktu yang special, ada berapa waktu yang khusus, ada berapa waktu yang punya rahsia yang lain. Dalam setiap hari dan dalam setiap minggu juga ada berapa hari yang special, ada berapa hari yang khusus, ada berapa hari yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hari-hari dan malam-malam punya berkat dan rahmat daripada Allah. Tapi ada berapa hari, ada berapa waktu yang lagi berkat, ada lagi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga setiap bulan, setiap bulan ada berapa hari di dalamnya sendiri, berapa hari di dalam bulan itu yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bulan dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada berapa bulan yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Setiap tahun, dalam tahun, satu tahun ada berapa hari yang special, ada berapa hari yang khusus, ada berapa hari yang Allah menjadikannya, yang menjadikan di dalamnya hadiah ataupun anugerah daripadanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seperti mana kita sudah belajar dulu juga, setiap hari dan setiap waktu mempunyai satu rahsia dan satu khususiyah dan satu kelebihan yang tidak ada dalam hari yang sebelumnya ataupun hari yang selepasnya. Baik, kita sekarang berada di bulan Syaban. Bulan Syaban itu satu bulan yang lain. Yang lain seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang kita biasa dengar, "Dzaka syahrun yaghfal anhu kathiru minan nas." Ramai manusia tak tahu apakah kelebihannya. Ramai manusia tak tahu apa yang berlaku badannya. Ramai manusia tak tahu kemuliaannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat banyak puasa dalam bulan Syaban, dan banyak peristiwa berlaku di bulan Syaban. Baik, di dalam bulan ini juga, kalau seorang nak puasa daripada hari pertama sehingga 30, boleh tak? Boleh puasa tak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Kalau seorang nak puasa setiap hari Isnin ataupun setiap Isnin dan Khamis daripada bulan Syaban, boleh atau tak boleh? Boleh
tidak ada masalah. Bila tak boleh puasa dalam bulan Syaban, kalau seorang tak puasa daripada hari pertama sehingga 15, dia tak puasa satu hari pun. Kemudian selepas 15, dia nak puasa. Apakah hukum puasanya? Tak boleh. Tak boleh. Setelah 15 hari, baru dia nak puasa, sudah tak boleh. Kalau dia tak puasa sebelumnya, tak puasa sebelumnya walaupun satu hari. Ini puasa yang haram. Puasa yang haram, iaitu di antaranya puasa ba'dul khamis, ba'dal khamis asyar, setelah 15 hari bulan Syaban, itu sudah tak boleh. Seorang tak puasa satu hari pun, lepas 16 hari bulan Syaban, dia tahu hari ini sudah 16. Ya Allah, saya tak pernah puasa di bulan Syaban. Sedangkan Rasulullah SAW suka buat puasa di bulan Syaban. Okey, jom, esok saya nak puasa. Minta maaf. Tak boleh. Sudah tak boleh. Puasa sebelum ini atau tak puasa? Tak, saya tak puasa. Saya baru ingat. Okey, tak baru ingat. InsyaAllah tunggu tahun depan. Sekarang sudah tak boleh. Sudah jadi puasa yang haram. Ba'da nisfil akhir min syahri Syaban. Sudah tak boleh. Sesiapa nak puasa. Ibadah. Puasa itu ibadah. Tapi sudah tak boleh. Sebab timenya sudah lepas. Timenya sudah habis. Bukan. Nak puasa, puasalah sebelumnya. Baik. Kerana itu, Allah muliakan malam nisfu Syaban. Kenapa Allah muliakan malam nisfu Syaban? Kenapa? Ada rahsia, tuan-tuan, puan-puan. Supaya umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat. Malam nisfu Syaban sudah sampai, ingatlah. Kalau nak puasa sebelumnya, puasalah. Ataupun puasa malam nisfu Syaban, kemudian nak puasa lagi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Malam nisfu Syaban sebagai satu peringatan kepada kita, wahai umat Nabi Muhammad. Satu peringatan kepada kita. Kenapa? Sebab bagi orang yang tak puasa, kalau nak puasa, puasalah. Tapi kalau sudah tak nak puasa sebelum itu, ataupun malam nisfu Syaban, tak nak puasa nisfu Syaban, memang selebihnya sudah tak boleh sebagai satu peringatan. Jelas? Tengok. Maknanya, tengok kalau kita bawa kereta, terlebih lain. Kemudian bukan hijau dan merah. Hijau, atas merah, kuning. Untuk apa kuning itu? Hijau itu jalan, habibi. Merah itu berhenti. Tengok, apa tahu? Yang kuning itu atau biru? Kuning? Sedia untuk berhenti. Maknanya kena hati-hati. Kalau nak cepat, kena cepat sikit. Sebelum? Bukan. Dia bawa, dia sudah kuning. Kemudian dia nak lagi. Tak boleh. Sudah jadi haram. Kalau dia seorang nak potong itu, baru Jabatan Mufti Jurdun keluarkan fatwa. Kalau seorang potong, Revi. Kalau merah nak potongkannya, haram. Ya? Kalau nak eksidi orang dan sebagainya, musibah. Baik, bukan tajuk kita ini. Maknanya itu, kuning itu untuk apa? Bersedia untuk nisfu Syaban juga sama. Daripada hari pertama sehingga 15, hijau, jalan, puasa, tak puasa, tidak ada masalah. Tapi pada malam nisfu Syaban sudah kuning. Nak puasa, kena sekarang. Mulalah daripada sekarang. Kalau sudah lepas daripada 15, tak puasa sudah jadi merah. Tak boleh jalan, tak boleh puasa. Haram. Ibadah juga tapi haram. Kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di dalam bulan Syaban satu malam namanya malam nisfu Syaban. Di dalamnya ada malam nisfu Syaban. Kita semua tahu apakah kelebihannya. Apakah kelebihannya? Sebelum kita lahir, ibu bapa kita, datu nenek kita pernah menghidupkan dan mengimarakan malam nisfu Syaban. Bahkan mereka lagi hebat, lagi rajin daripada kita. Ramai daripada kalangan mereka yang puasa Rajab, Syaban dan Ramadan. Daripada awal Syaban sehingga Ramadan, mereka sudah biasa puasa. Maknanya, malam nisfu Syaban satu malam yang khusus, yang punya satu rahsia yang tidak ada di dalam
hari-hari yang lain dalam Syaban sendiri. Kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah Allah. وَذَكِّرْهُمْ, berilah peringatan wahai Muhammad kepada umatmu dengan hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kelebihan, supaya mereka sedar, ingat apakah kelebihannya, supaya mereka melakukan amalan yang salih badannya. Disunnahkan kita sentiasa melakukan amalan salih. Tapi ada berapa hari, berapa malam yang khusus? Malam Jumaat, Rajab, Ramadan, malam Hari Raya dan Arafah dan sebagainya. Sebelum Zulhijjah. Ini khusus, kena hati-hati. Jaganya betul-betul. Baik. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada umatmu dengan kelebihan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, banyak hadis tentang fadilat ataupun kemuliaan malam nisfu Syaban, dan banyak kitab yang menerangkan hukum ataupun fadilat malam nisfu Syaban. Dan juga dalam masa yang sama ada orang yang menuliskan kitab untuk menjauhkan orang daripada imamah malam nisfu Syaban. Bekerja Nabi Muhammad jalan dan bekerja iblis juga jalan. Al-haq wal-batil mutakhasiman. Orang yang kerja dakwah Nabi Muhammad SAW jalan, menulis kitab, menerangkan hukumnya, apa yang ada badannya dan apakah puasa di dalamnya. Dan juga bekerja iblis yang berdakwah kepada iblis juga jalan, buat kitab, tulis kitab yang cantik. Kalau orang yang khidmat dakwah Nabi Muhammad SAW jual satu kitab, mereka akan beri percuma. Kerja iblis kuat. Al-haq wal-batil mutasari'an ila an taquma as-sa'ah. Yang benar lawan yang batil sehingga hari akhirat. Daripada zaman Nabi Adam, setelah iblis kulu dihalau daripada syurga, baru mula perang di antara hak dan batil daripada zaman itu. Bila iblis keluar daripada syurga, kemudian iblis sudah mula nak buat grup, kumpulan, satu pihak atau satu parti. Parti iblis dakwah juga. Dia ada ramai asatizah dalam manhajnya, ramai ada guru dalam manhajnya, ramai mufti-mufti di dalam manhaj, di dalam bawah manhajnya. Mufti iblis juga Nabi Adam mula dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga zaman ini, sehingga hari akhirat. Lan yatawaqqaf abadan. Al-haq wal-batil, yang benar dan yang salah, tak akan berhenti sehingga hari akhirat. Setelah kita wafat, setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wal ya'lam alladziina zalamu ayyam qalbihim yanqalibun. Pada hari akhirat kita akan tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi فَرَبُّكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Habis. قُلْ كُلُّنْ, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, قُلْ كُلُّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةٍ, setiap orang daripada kalangan kamu buatlah apa yang dia suka. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ, Tuhanmu dia yang tahu. أَيُّكُمْ, فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Allah tahu siapa yang ikut jalan yang benar di kalangan kamu. Baik. Dan juga malam nisfu Syaban, seperti mana kita dengar tadi, banyak hadis. Walaupun ada banyak hadis yang dhaif, banyak hadis dhaif dalam tentang fadilat nisfu Syaban atau kemuliaan nisfu Syaban. Tapi sebelum saya nak terangkan kemuliaannya malam ini, mesti kita tahu, tuan-tuan, puan-puan, bila kita dengar hadis dhaif, bukan kita buang terus, tak terima. Bukan maknanya kita dengar. Semalam saya baru tulis satu kitab, mereka jual sekarang, tentang malam nisfu Syaban. Tentang malam nisfu Syaban. Ada di sini. Bagi saya. Ini gambar ustaz pun ada dalam.
Baik. Tulis kitab ini. Semalam. Sehingga subuh jam 3 atau 3:30. Ustaz tak tidur. Allahu a'lam siapa yang saya pun tak tahu. Tak tahu siapa yang misi saya. Tapi saya balas-balas. Ada yang tukur tapi betul. Ada yang mereka tunggu saya, ada wasalah tapi terus saya betulkan sebelum mereka nak idarkan. Tapi lepas itu mereka yang tukur-tukur tentang hadis tentang yang masalah bila saya nak jawab balik, mereka tidak ada asas. Mereka tanya saya ini hadis dhaif ini. Macam mana nak terangkan orang macam ni? Maknanya dia tak belajar. Bila ada hadis dhaif, bukan maknanya kita puan, bukan ustaz. Ha? Ada syarat. Ini ada asatizah kita di sini juga. Kalau salah, tolong tukur saya. Bila ada hadis dhaif, bukan maknanya, oh hadis dhaif tak boleh terima. Kamu yang dhaif, bukan hadis itu. Kamu yang dhaif. Yang lemah kamu, bukan hadis itu. Kita belajar dalam ilmu hadis, kalau hadis dhaif itu, satu sahaja, tidak ada hadis dhaif lain yang kuatkan dia, kita tak akan terima. Tapi kalau hadis ini, banyak sangat tentang nisfu Syaban, yang dhaif dia akan naik ke atas sehingga dia sudah jadi kuat. Hadis dhaif kalau satu sahaja. Kalau satu, tapi kalau lebih daripada satu, dua, dalam kitab ini banyak hadis. Lebih daripada dua, tiga, empat. Maknanya dia boleh naik ke hasan. Ke hadis hasan, bukan dhaif. Kalau dhaif, biarkan dia dhaif. Satu hadis saja. Dalam dunia semua ada satu hadis dhaif. Sahaja. Tidak ada hadis lain yang kuatkannya. Bukan maknanya kita terus buang, tak akan terima. Kita boleh beramal dengan hadis dhaif dalam tiga keadaan. Yang pertama, fadailul a'mal. Ini yang pertama. Fadailul a'mal. Apa fadailul a'mal? Fadilah amal. Macam sekarang, nak terangkan fadilah malam nisfu Syaban, boleh digunakan hadis dhaif. Ini ulama hadis dah. Nak terangkan tentang fadilah Syaban, fadilah Rajab, fadilah Ramadan, walaupun hadis dhaif, gunakannya. Boleh kita guna. Boleh pakai. Kalau nak terangkan tentang fadilah amalan. Kenapa? Sebab kalau seorang puasa, contohnya, kita nak terangkan fadilah puasa macam mana. Kalau seorang puasa, dia tak rugi. Kalau tidak ada pahala, dia tak rugi, tidak ada masalah, dia tak dosa. Maknanya, kita boleh pakai hadis dhaif itu dalam tiga keadaan. Bukan maknanya kita dengar, bukan hadis mawdu', bukan hadis makdzub, palsu. Hadis dhaif, lemah. Macam manusia pun lemah. Dia katakan seorang dia tak boleh jalan sendiri. Tapi kalau ada dua orang, seorang tolong dari sebelah kanan, seorang tolong sebelah kiri, boleh? Boleh jalan, kan? Hadis juga sama. Kalau dia tak boleh jalan sendiri, ada hadis daripada sini, hadis daripada sana, terus jalan, boleh pakai. Inilah hadis. Bukan maknanya bila hadis dhaif, samalah orang tanya, oh ini ustaz, ini hadis dhaif. Mudah-mudahan saya kata puasa solat haji, semoga Allah kuatkan dia. Hadis dhaif maknanya dia tidak ada asas kemudian nak betulkan satu hadis atau nak tolak satu hadis. Macam mana nak terangkan kepadanya? Maknanya tidak ada siapa yang boleh tolak hadis itu melainkan jika dia punya satu ilmu, bukan satu hujah yang kuat, yang betul. Tapi hujah itu nak daripada kalam Allah dan Rasulullah dan salaf salihin, bukan daripada Google. Kasihan info saya. Tadi saya sudah tak boleh pakai. Ramai orang copy daripada Google, hantar kepada ustaz. Google, cari daripada Google. Google itu jangan percaya kepadanya. Lelaki betul, ustaz betul, beriktikaf dalam mustaqam, baca betul-betul. Bukan daripada Google. Tak apa daripada Google. Cari-cari tulis hukum ihya malam nisfu Syaban. Apakah hukum ihya malam nisfu Syaban? Keluar semua, dia tengok, cuba hantar kepada ustaz. Hish, main ini. Ustaz betul, guru betul, syekh betul, bawa kitab kamu. Dalam tanganmu ada diam. Habis kita sudah.
sudah pening kepala. Bahwa satu manhaj yang baru, kita manhaj kita nak mendekatkan orang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buat amal yang saleh. Apa masalah kalau seorang imarahkan malam nisfu Sya'ban dengan zikir dan ibadah dan salat? Apakah masalahnya? Baca Yasin 100 kali, 20 kali, 3 kali, 1 kali, tak nak baca jangan baca. Tapi jangan jadi da'i kepada manhaj iblis, keluarkan orang daripada masjid. Ramai berkumpul nak buat satu majlis, diimarahkan satu malam, syukur alhamdulillah. Tapi tak, guru-guru iblis, asatiza iblis, ah tak boleh, nah, nanti tuan kita marah. Nikmat. Ha? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, la yajtami' arba'una min ummati ala dalala. Kita berapa orang dalam surah ini? La yajtami', ini kalam Rasulullah, bukan kalam saya. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yajtami' arba'una min ummati. La yajtami' tak akan berkumpul. 40 orang daripada umatku ala dalala, atas bidayah sesat. Tak akan. Kita berapa orang dalam majlis ini? 40 min ummati, 40 daripada umatku jika mereka berkumpul dalam satu majlis, tak akan berkumpul atas sesat. Macam mana kalau lebih daripada 100, 200, 300? Lepas tu ada seorang datang, tak nak kita. Tak nak kita berkumpul. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, saya tak tulis di dalam kitab ini, Allahumma salli ala Muhammad. Dalil-dalil yang lain daripada manhab mereka. Daripada manhab mereka, saya cukup ambil daripada guru ataupun ulama yang lama. Tapi kalau dalam madhab mereka juga, bacalah dalam fatwa Ibn Taymiyah jilid 3 muka surah 283. Tengok apa yang Ibn Taymiyah cakap di dalam kitabnya. Tengok apa yang Ibn Taymiyah cakap. Sebab mereka bila dengar Ibn Taymiyah lagi percaya daripada Rasulullah. Yes. Qala Rasulullah, hadith daif, hadithnya, tanyanya, qala al-imam Ibn Taymiyyah, oh yuk, astagfirullah al-azim. Ibn Taymiyyah bila datang, saya jarang sebut nama orang, tapi kadang-kadang terpaksa nak jelaskan. Kadang-kadang terpaksa nak jelaskan, nak sebut nama mereka. Sehingga semalam saya dapat satu mesej daripada seorang, faham sebarunya saya tak faham, saya tak tahu siapa orang itu, sampai sebut mesej-mesej. Orang muda. Kenapa ustaz selalu sebut tak manhaj Wahabi, manhaj Wahabi, manhaj Wahabi? Walaupun saya jarang sebut, jarang sangat. Sekali saya sebut di dalam kitab ini sahaja. Memang siapa yang terima manhaj itu? Manhaj itu baru lahir. Dan yang mengasaskan manhaj itu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Manhaj itu, guru manhaj itu berkata, orang Melayu ialah sesat. Guru manhaj mereka, rujuklah kepada apa yang mereka tulis. Kadang-kadang susah nak sebut nama orang, tapi mesti kita ambil perhatian tuan-tuan, puan-puan. Baru 8 bulan sudah, 8 bulan, 9 bulan sudah, ada satu guru yang terkenal daripada mereka, datang dari Makkah atau Madinah, Allah wa'alam datang dari mana. Apa yang dia cakap setelah dia duduk di sini 3 hari buat kuliah dekat UITM dan di mana, semua dekat universiti. Hujungnya dia cakap, aku panggil para ulama daripada Makkah dan Madinah, tolonglah turun ke Malaysia, betulkan akidah mereka. Apa ini? Maknanya akidah kita semua sesat. Tak betul. Betulkan akidah mereka. Mereka bagi kamu makan, minum, layakkan kamu mereka. Hujungnya cakap, balas balik dengan ini. Tolonglah betulkan akidah mereka. Apa? Ibu bapa yang sudah meninggal, kafir. Tapi yang saya pilih betul, ada orang Melayu yang masih suka mereka, sokong mereka. Potonglah orang ini. Tak boleh. Tak boleh yang nak jatuhkan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah yang sedang berjalan di negara ini. Musyarakat di tempat ini sangat baik. Kerjaan negara ini pun sangat baik. Bukan tempat untuk siapa. Tapi kita perlu mengambil ilmu daripada ahlinya. Bukan sahaja daripada Google. Saya rasa orang yang punya hujah daripada kitab ataupun akal. Kalau Google tertutup 2 hari, mereka habis diam 2 hari. Wallahi. Kalau tidak ada Facebook, tidak ada Google, tidak ada internet, 2 hari, 3 hari tengok. Akan berhenti semua. Tak ada apa-apa.
tengok kalau seorang nak cuba tengok semalam berapa misi. Semua. Cukup daripada Google. Tapi saya boleh tahu, boleh nampak. Dia bagi tahu Google dari mana, timbal dari mana handphone. Walaupun dia potong satu cerita sahaja boleh tahu melalui handphone. Dapat berita itu dari mana. Semua daripada Google. Bawalah ilmu daripada guru. Baru kita boleh terima. Malam nisfu Syaban tidak ada siapa. Tidak ada siapa. Daripada kecil sehingga orang tua malaikat dia tahu dia punya satu fadilah dan satu kemuliaan yang Allah beri kepadanya. Bacalah dalam fatwa Ibn Taymiyyah. Dalam fatwa Ibn Taymiyyah apa yang dia cakap. Walaupun kita tak, tapi kadang-kadang kita nak gunakan untuk orang yang sayangnya. Tapi kita ada memang ada lain guru yang mu'tabar. Salafus Salihin. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka yang baru bukan salaf. Baru meninggal berapa tahun. Salaf Salihin. Seperti Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada khilaf di antara ulama. Yang paling ujung ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Ada khilaf. Baik. Nabi SAW bersabda. Dalam hadis riwayat al-Imam. Allahumma salli ala Muhammad. رواية الإمام ابن ماجه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من مسترزق فأرزقه ألا هل مبتلى بأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه الإمام الترمذي apabila datang malam nisfu Syaban ini kalam Rasulullah SAW كلام رسول الله، bukan كلام مستر عبد الله، bukan كلام ابن تيمية، bukan كلام محمد بن عبد الوهاب، bukan كلام سياق رسول الله صلى الله عليه وسلم. apabila datang malam nisfu Syaban maka hidupkanlah malam nisfu Syaban dan berpuasalah pada harinya. Hiduplah dengan apa-apa sahaja, ibadah, Quran, salawat, zikir, nahwa ramai-ramai. Silakan seperti mana. Walaupun saya tak akan gunakan apa yang ada dalam kitab ini. Yang dalam kitab Ibn Taymiyyah itu Majmu'ul Fatawa juz 3. Kata boleh ramai-ramai boleh seorang-seorang. Faqumu laylaha. Hiduplah malamnya. Macam mana hidupkannya? Bukan buka lampu, buka ikut tak. Buat ibadah. Bacalah Al-Quran. Bacalah salawat atas Nabi Muhammad SAW. Di antara susunan salaf salihin radhiyallahu anhu warda. Kenapa salaf salihin radhiyallahu anhu warda susun untuk kita? Baca Yasin 3 kali ke. Ataupun baca doa, ada doa yang khusus. Kita orang awam, tuan-tuan, puan-puan. Kalau tidak ada siapa yang bimbing kita, kita tak tahu. Kalau tidak ada siapa yang ajar kita, kita tak tahu. Macam mana nak buat? Tapi salaf salihin radhiyallahu anhu warda. Ataupun ulama. Ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhu warda. Sesuai untuk kita. Pilih surah Yasin. Mereka kata tidak ada siapa. Rasulullah SAW tak baca surah Yasin. Rasulullah SAW tak baca surah Yasin. Tapi Rasulullah ajar kita baca surah Yasin. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Hadis ini hadis sahih. Yasin qalbul Quran. Suri. Qalbul Quran surat Yasin. Surah Yasin. Hati Al-Quran ialah surah Yasin. Hati Al-Quran ialah surah Yasin. Nabi SAW bersabda. La yaqra'uha rajul. يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له. Tidak ada siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhirat memohon sesuatu daripada Allah melainkan Allah mengampunkan dosa-dosanya. Allah berikan kepadanya apa yang dia nak. Kemudian kita baca surah Yasin atas niat kurangkan rezeki. Allah banyak umur kita. Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Nak baca lebih daripada 3 kali bacalah. Tak nak baca langsung jangan baca. Nak baca surah Qul Huwallahu Ahad, baca. Tak nak baca, jangan baca. Tak nak imarakan, jangan imarakan. Tapi, jangan halau orang daripada rumah Allah itu. Tak nak datang, jangan datang. Jangan datang. Qul kullun ya'malu ala syakilat, Allah berfirman. Qul kullun, semua orang itu apa yang dia suka. Kita tak boleh paksakan seorang melakukan satu sesuatu. Kita boleh paksakan diri kita sendiri. Tapi nak buat, buat. Tak nak buat, jangan halau orang. Jangan jadi pekerja iblis. Qul khairan aw ismut. Qul khairan. Kata yang baik aw ismut. Diamlah.
Kalau tak boleh buat benda yang baik, jangan melakukan benda yang tak baik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hidupkanlah malam nisfu Sya'ban dan berpuasalah pada harinya. Berpuasalah pada harinya. Kenapa? Sebab kalau seorang sudah puasa pada hari itu, kalau dia nak sambung nanti, tidak ada masalah, tak haram. Kalau dia tak puasa 16, dia tak nak puasa 17, nak puasa 18 pun tidak ada masalah. Kenapa? Sebab dia sudah ikatkan dirinya atau puasanya dengan nisfunya, sebabnya tak jadi haram. Tapi kalau dia tak puasa, inilah rahsianya supaya kita bersedia untuk hari, untuk bulan Ramadan. Tapi kalau kita terus bulan Ramadan sudah sampai baru kita nak puasa, letih sangat. Nanti cuma cakap alangkah baik jika kerjaan bagi kita cuti hari pertama pun tak biasa. Tapi seorang boleh buat latihan sebelum bulan Ramadan, tapi syarat sebelum nisfu Syaban. Tapi selepas itu sudah jadi haram kalau dia tak puasa sebelumnya. Nabi SAW minta kita puasa pada hari itu, hari nisfu, hari Syaban. Kenapa ya Rasulullah? Kita imarahkannya. Kenapa ya Rasulullah? Kita hidupkan malam itu. Kenapa ya Rasulullah kita puasa harinya? Sebab ada orang memang suka tanya kenapa macam ini. Tapi ada orang yang mukmin, yang dekat dengan Allah, dia terus wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Inilah orang yang beriman kepada Allah. Apa yang mereka dengar, kata Rasulullah, sebut Rasulullah, habis, tak perlu tanya kenapa, untuk apa, terus wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila datang malam nisfu Syaban, maka hidupkanlah malam nisfu Syaban dan berpuasalah pada harinya. Kerana ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia malam nisfu Syaban, mulai dari tenggelamnya matahari. Lepas itu Allah taala berfirman kepada hamba-hambanya pada malam itu, ala hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Siapa sahaja minta ampunan, aku akan ampunkan. Kita banyak dosa tuan-tuan, banyak sangat. Mata kita sudah penuh dengan maksiat, tangan kita sudah penuh dengan maksiat, kaki kita, hati kita, semua anggota-anggota badan kita. Kita manusia buat apa? Kita manusia dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa. Tapi ada berapa hari atau berapa malam jika kita imarahkannya, jika kita memohon Allah maafkan kita, Allah akan maafkan kita. Allah akan maafkan kita. Pada malam nisfu Syaban, yang ada banyak dosa, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosa. Insyaallah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala hal min mustaghfir, ada orang yang memohon maaf daripada aku? Ada orang yang beristighfar kepada aku? Ada tak? Jika ada, pergi. Jika ada banyak dosa, pergilah. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar daripada Allah pada malam itu. Perlu kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sentiasa beristighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, ini sighat mubalaghah dalam bahasa Arab. Sentiasa memberi maghfirah kepada hamba-hambanya. Tapi ada berapa hari disunnahkan? Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pada malam nisfu Syaban. Kerana itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warda berkata, balaghana, telah sampai kepada kami, anna du'a lailatul nisfi Syaban maqbul, bahwasanya du'a pada malam nisfu Syaban ialah maqbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balaghana, al-Imam Syafi'i kata, balaghana, telah sampai kepada kami. Daripada mana? Sampai daripada mana? Daripada Rasulullah SAW. Daripada siapa? Ilmu mereka daripada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i lagi dekat kepada Rasulullah SAW daripada ulama-ulama zaman ini atau daripada kita semua.
Imam Syafi'i kata balagana anna du'a lailatul nisfi min sya'bani la yurad, telah sampai kepada kami bahwasanya doa pada malam nisfu sya'ban tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Baik, dan dalam hadis yang lain al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warda arba' layali atau khams layali, lima malam, orang siapa yang menghidupkannya, yang memarakannya, Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati manusia mati. Yang pertama malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Jum'ah, kemudian malam Hari Raya Idul Adha, malam Hari Raya Idul Fitri, lima malam. Ini pun kalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Baik, ini yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu Allah berfirman kepada hamba-hambanya, siapa sahaja yang minta rezeki, aku akan berikan kepadanya. Rezeki zahir dan batin. Kita bukan minta rezeki yang batin, nak duit zahir, nak duit, nak makan, nak minum, tak. Kita minta rezeki zahir dan yang zahir dan yang batin. Umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezeki kita dalam ibadah kita. Allah murahkan rezeki kita dalam umur kita. Allah murahkan rezeki kita dalam perbuatan kita. Allah murahkan rezeki kita dalam anak-anak kita, dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Bukan sahaja kerja kita sahaja. Tak, kita nak Allah murahkan rezeki kita dalam semua keadaan kita. Semua keadaan kita. Azam. Allahumma salli alaihi. Haji sudah fana. Masya-Allah.
قيمات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة بعد المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban seperti mana kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, ala hal min talibi ala hal min mubtalin fa u'afid. Siapa sahaja yang ditimpa masalah, aku akan bebaskannya, aku akan selesaikan masalahnya, aku akan mudahkan urusannya sehingga dia sudah dapat, sehingga dia dapat keluar daripada masalahnya. Ujian kita semua banyak, luar biasa ujian kita di dunia ini, kerja kita, rumah kita, macam-macam. Tapi kita jaga peluang itu, minta daripada Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita daripada ujian itu. Kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala tolong kita atas musibah itu ataupun atas ujian itu, walaupun daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Dan juga Allah berfirman, ala hal kada ala hal kada hatta yadhu'al fajr. Siapa yang minta sesuatu, aku akan naikkannya sehingga terbit fajar. Apa-apa sahaja yang nak daripada Allah Subhanahu wa taala, mintalah daripada Allah, daripada kebaikan dunia ataupun akhirat. Nak dunia mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala, nak akhirat juga mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajib li. Sahaja mereka dengarlah, Allah berfirman dalam Al-Quran, falyastajib li. Mereka yang tak nak, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat baik, tuan-tuan puan-puan. Kalau Allah tak baik, Allah tak akan bagi kita peluang sehingga bagi kita malam nisfu Sya'ban. Allahumma salli alaihi. Ha, tapi Allah sayang baik, Allah sayang kita. Tapi kita yang tak nak, kita yang tak nak. Baik, tapi tuan-tuan, puan-puan, ada berapa orang pada malam nisfu Sya'ban tak ada bermaghfirah Allah Ar-Rahim Ar-Rahman? Pada malam nisfu Sya'ban ada berapa orang yang dihalau daripada maghfirah tersebut, daripada rahmat tersebut, daripada doa tersebut? Di antaranya hadis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hadith daripada Sayyidina Mu'ad radiyallahu anhu harza, Allahumma salli ala Sayyidina Mu'ad radiyallahu anhu, yatli'u Allah subhanahu wa ta'ala ila khalqihi laylatun nisf min Sya'ban, laylatun nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني وأبو نعيم في الحلية. حديث ini di dalam kitab sahih Ibn Hibban dan di dalam kitab sahih al-Tabarani. Juga orang yang suka dengar al-Albani juga sebutkan hadis ini di dalam silsilah sahihiyahnya. Nak jaga hati mereka, tahu boleh. Daripada Mu'az radhiyallahu anhu warḍa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban lalu memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali kepada orang yang musyrik kepada Allah. Musyrik. Tapi alhamdulillah tidak ada siapa yang musyrik kepada Allah di kalangan kita semua. Alhamdulillah. Kita sentiasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi berhati-hati daripada yang kedua. Wa musyahin. Orang yang bermusuh, bergaduh, sentiasa bergaduh dan bertengkaran, orang yang musyahin, dia tak ada bermaghfirah Allah Subhanahu wa taala. Suka gaduh orang, suka kacau orang, tak ada bermaghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat lain, washarikul khamr, yang minum arak, dia tak ada bermaghfirah Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan taubat kepadanya. Maknanya berhati-hati daripada sifat yang kedua. Musyrik alhamdulillah tidak ada siapa yang musyrik di kalangan kita. Kita semua ahli tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tapi orang yang Nabi sallallahu alaihi
alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Sunan Ibn Majah, Rasulullah SAW ditanya, siapakah sebaik-baik manusia ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, setiap yang bersih hati dan benar lidahnya. Bersih hati, benar lidahnya. Nabi SAW bersabda, setiap yang bersih hati dan benar lidahnya, inilah sebaik-baik manusia. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang benar lidah itu kami sudah ketahuinya, maknanya tak boleh cakap bohong. Tapi maka apa maksud bersih hati itu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu seorang yang bertakwa, seorang yang bertakwa kepada Allah, yang suci, yang tidak dosa, tidak zalim, tidak iri hati, dan tidak ada hasad dengki di dalam dirinya, tidak ada hasad dengki. Itu sebaik-baik manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat hasad itu, sifat hasad, ada riwayat yang lain yang ada sifat hasad di dalam dirinya, dia tak dapat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Ada riwayat yang lain pada malam nisfu Sya'ban atau malam yang ataupun malam yang lain tak dapat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sucilah dirimu daripada sifat itu, ridha dengan apa yang datang daripada Allah atas dirimu ataupun atas hamba-hamba Allah yang lain, atas sahabat kamu, atas kawan kamu, atau atas orang yang lain. Ridhalah, sukalah. La yu'minu ahadukum, tak akan sempurna iman seorang daripada kalangan kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia kasih untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Apa yang kamu suka untuk dirimu sendiri? Nak kehidupan yang tenang, kaya, semua sukalah juga untuk saudaramu. Itu orang yang mukmin betul. Bukan bila nampak orang berjaya, dapat mana ini buat macam, daripada Allah mintalah, Allah akan bagi. Daripada khazanah Allah, daripada al-mali Allah, mintalah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kutub pintu Allah akan buka. Tapi bukan kenapa ini tengok, tunjuk kepada orang sahaja. Tapi kalau dia sibuk dengan dirinya sendiri, minta daripada Tuhannya, Allah akan bagi kepadanya apa yang dia minta daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, malam nisfu Sya'ban malam yang dimuliai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan macam malam-malam yang biasa. Marilah kita sama-sama berazam dengan dengan niat yang kuat, kita akan imarahkan malam itu, kita akan puasa pada harinya insya-Allah ta'ala, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kerana manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tujuan kita juga rahmat Allah, keridhaan Allah, menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan tujuan kita seperti mana kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, supaya Allah mudahkan urusan kita, menaikkan hajat kita, melihara anak-anak kita, melihara diri kita, melihara umur kita, melihara waktu kita, melihara agama kita juga, melihara pahaman kita, dan melihara kita daripada manhaj yang sesat, daripada para da'i yang teruk, kepada manhaj yang betul, yang benar, kepada orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ada lagi banyak hadis tentang fadilah nisfu Sya'ban, walaupun hadis itu hadis, ada yang dhaif, ada yang sahih, tetapi kita sudah tahu hadis dhaif bila kita boleh gunakannya, bila kita boleh beramal dengannya dalam tiga keadaan seperti mana kita dengar tadi. Kemudian kalau seorang nak lebih lagi juga, boleh rujuk kepada risalah ini yang ustaz kumpul. Ini bukan pun daripada ustaz, kita kumpul sahaja daripada sini, daripada sana, susun dalam satu kitab. Ini semua kalam salaf salih radhiyallahu anhu warah dan ulama-ulama yang sebelum kita, dan kita tulis juga dalamnya surah Yasin dan doa selepas surah Yasin dan doa malam nisfu Sya'ban, supaya seorang dekat rumahnya, dalam masjid, dekat surau, dia beramal dengannya. Siru ila Allahi urjan wa makasira, satu kali sahaja, bukan setiap hari ada malam nisfu Sya'ban. Allahu alam, malam nisfu Sya'ban dia ada, akan datang balik tahun depan, yakin dia akan datang balik. Tapi kita yang tak yakin, adakah kita bertemu dengannya sekali lagi atau tidak ada? Kita tak yakin sampai kepadanya tahun ini, esok atau tidak ada. Tapi dia yakin dia akan sampai. Dia sekarang dalam perjalanan sudah dekat, mungkin dekat juga baru sekarang, tak lama lagi. Tapi kita yang tak yakin, kita tak yakin. Tapi
kita azam insyaAllah niat, kalau kita mati juga kita akan dapat pahalanya, kita akan dapat fadilah, kita akan dapat apa yang orang lain buat buat badannya. Baik, saya biarkan berapa lama untuk soal, jika ada soal nak dengar. Kalau siapa tak puas hati, tak ada apa-apa ataupun nak tunggu balik, boleh, silakan. Tafadhal. Wanita, lelaki. Ada soalan? Ada seorang tanya saya melalui WhatsApp. Saya tak tahu siapa orang itu. Saya pun tak faham sangat. Dia campur Inggeris dan Melayu dan dia sangka ustaz sudah pandai semua. Ustaz pun tak tahu apa. Maknanya dia, kenapa kita tak ikut mazhab Wahhabi? Sedangkan dengan ya Rabbi, Dengan perjuangan mereka atau dengan kerja mereka, Allah melihara Makkah dan Madinah. Masya Allah, radhiyallahu anhu wa anhu. Saya bukan tak suka mereka. Saya suka mereka. Suka semua makhluk Allah. Binatang-binatang pun saya suka. Semua makhluk-makhluk Allah. Kalau saya benci kerja mereka. Bukan zat mereka. Zat mereka kita tak boleh bencikan mereka. Tapi benci kerja mereka, perbuatan mereka. Bukan maknanya seorang kalau sudah jadi imam Makkah atau Madinah sudah jadi waliullah. Bukan. Dalam hadis sahih dengan banyak riwayat. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan tak pernah dengar hadis ini. Dengarlah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih. Baginda kata, "Nimtu fara'aitu 'ala mimbari qiradatun wa khanazir." Setelah aku tidur, aku pernah nampak melihat di atas mimbar aku ini ada anjing dan khinzir wal'iyadu billahi ta'ala. Bukan kalam saya, rujuklah kepada hadis Nabi SAW. Maknanya, apa maknanya? Bukan anjing-anjing yang naik. Maknanya orang yang ahli akan naik atas mimbar Rasulullah SAW. Ada orang yang tak ahli untuk menyampaikan ilmu melalui mimbar Rasulullah SAW. Bukan kita percaya. Yang hancur athar Nabi SAW, yang hancur sejarah Islam, kita semua tahu. Kita bukan bodoh. Kita nampak semua. Bukan maknanya tak. Memang kita ikut. Kita tak nampak imam malaikat Rasulullah SAW. Kita takkan nampak imam malaikat Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita pun jadi saya sendiri. Kadang-kadang jadi makmum. Imam itu tak pandai baca Quran. Tak pandai baca Quran. Kadang-kadang takut jadi fitnah, saya ni yang mufaragah. Ni yang mufaragah salah-salah sendiri, tapi semua orang sangka kita makmum. Sedangkan saya salah sendiri. Tapi tak nak mufarakah supaya tak jadi fitnah. Bukan semua orang boleh jadi imam. Layak jadi imam yang suaranya sedap, nyonyo, waladhalin, amin, oh ini macam suara jadi imam. Tak. Kita tengok apa yang zahir. Tapi kita tak nampak malaikat Nabi Muhammad SAW. Yang nak masuk mihrab ini. Masuk yang nak, saya tahu saya bermuamalah dengan siapa. Bukan maknanya yang bagaimana. Sebelum ini siapa yang jadi imam? Sebelum kerjaan Wahhabi, siapa yang jadi imam dan khatib di Madinah Munawwarah Makkah Al-Mukarramah? Kita semua tahu sejarah daripada zaman Nabi SAW sehingga sekarang. Setelah mereka, kita sudah tahu siapa yang naik atas mimbar itu. Lagi berapa tahun mereka tak akan jalankan, di atasnya ada orang lain. Lagi berapa tahun juga habis, hancur. Bukan maknanya yang naik atasnya sudah jadi waliullah atau dia sudah jadi mimpi. Tak. Memang kita akan sangka baik dengan semua orang. Tapi apa yang kita nampak daripada perbuatan mereka, kalau sesuai kita terima, tak sesuai kita tolak. Bukan maknanya kita benci kepada berapa orang. Tapi yang dia cakap, Allah melihara agama Islam dengan mereka. Jangan cakap macam ni, tolong. Allah melihara agamanya dengan orang yang ahli. Mereka baru lahir. Dengan ulama yang betul, yang layak, yang ahli. Tidak mentakfirkan orang, tidak bid'ahkan orang, tidak menjadikan orang musyrik, tidak memberikan fatwa supaya orang memilih orang hidup. Inilah fatwa Wahhabi. Bacalah
Kita nak manhaj yang rahmah. Kita nak manhaj yang mendekatkan orang kepada Allah. Bukan yang buat bom sini, buat bom sana, ambil orang, hancurkan agama Islam, hancurkan bangunan dunia ini. Tak. Inna dina rahmah. Agama ialah agama rahmat. Bukan manhaj ini baru lahir. Dan apa nama? Yang mu'tabar di dalam manhaj itu ialah salaf salihin radhiyallahu anhum wa Allah sayata'ana terangkan lebih daripadanya. Kalau seorang nak rujuklah kepada kitab-kitab yang mu'tabar di mana-mana berada. Baik, ada soalan? Ada kitab ini. Nanti baca. InsyaAllah. Peristiwa yang berlaku di apa nama? Bulan Syaban. Banyak di antaranya tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah. Pada di Syaban juga Allah menurunkan di atas Nabi Muhammad SAW, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu wasallimu taslima." Ada kilaf ulama kata diturunkan atas Nabi SAW pada malam 9, hari 9, nisfu bahari 9 Syaban. Dan juga di Syaban juga apa yang berlaku juga hari kelahiran Sayyidina Al-Husayn radhiyallahu anhu. Nanti bacalah. Baik, ada soalan lagi? Yang nak soal sekarang. Tolong jangan WhatsApp, jangan mesej, jangan. Saya sudah cakap semalam dengan mereka yang perbual dengan saya kata isu saya dekat surau Al-Hijrah. Datanglah ke sana, ke ada soal. Nak tunggu ustaz tak pun tunggu. Saya suka orang tunggu saya depan orang. Suka, tak ada masalah. Tapi dalam WhatsApp dalam saya tak pandai. Tak pandai tulis, saya orang jahil, orang awam, bukan orang yang tahu apa. Nak soal dalam majlis. Silakan Hai. Nah. Kategori yang kita doa tu, bapa sakit, kategori A, kita anak dari anak yang soleh, ada kategori ataupun sebut semua masa berdoa. Bila kita berdoa, memang sebut semua umat Islam. Kita akan sebut semua anak-anak kita, diri kita, sahabat kita, umat Islam semua. Bahkan kita akan sebutkan orang yang belum masuk Islam supaya Allah buka hati mereka, bagi hidayah sehingga mereka dapat masuk Islam. Jelas lagi. Maknanya kita luaskannya. Mintalah Allah. Kalau apa nama banyak, kalau perkara kita banyak, berkat Allah lagi banyak. Kita akan doa khususnya untuk orang lain. Lupakan dirimu. Doalah untuk mereka, Allah akan berikan kepada kamu apa yang kamu doa untuk mereka. Sebab Nabi SAW bersabda, "Du'aul mu'min lil mu'min fi dhahril ghaib mustajab." Di antara muslihat salaf salih radhiyallahu anhu, salaf salih pandai sangat. Kalau seorang nak buat satu doa, dia kalau dia nak, contohnya nak kereta, dia nak kereta, dia tak minta kereta untuk dirinya sendiri. Sebab dia tahu dia tak layak untuk berdoa kepada Allah. Tapi dia tengok kawan-kawan dia yang tidak ada kereta, dia pergi buat dua rakaat solat hajat supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada fulan kawan dia kereta. Tengok pandai. Tapi berat. Saya orang bangun tengah malam untuk buat doa, contohnya dia bangun tengah malam ini untuk buat doa untuk Ustaz Abdullah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi dia isteri yang salihah. Berat. Bangun tengah malam, bangun nak tengok. Maknanya kalau ada seorang bangun dia memang isu mesti Ustaz Tebal. Berat. Amin bukan amin sini, nanti tengah malam. Ya. Maknanya itu, salaf salih buat macam ni. Dia buat doa untuk saudara dia. Malaikat Allah berkata, "Walaka mithlu dhalik," dan bagi kamu sepertinya. Makbul, yakin, mujarrab. Cubalah malam ini. Nah. Doa. Memang itu kalau nak tipu jangan tipu kepada Allah, tipulah atas dirimu sendiri. Mana boleh tipu kepada Allah?
Memang kena betul-betul sebab itu berat. Memang berat. Dia bangun tapi dia kita nanti. Nanti buat atas siapa? Allah. Memang kena betul-betul. Turun. Ah, na'am. Bukan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Allah. Itu pun ada satu tafsir. Ada satu tafsir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap tahun, Allah berfirman dalam Al-Quran, fiha yufrahu kullu amrin hakim. Fiha. Di dalamnya. Dalam apa? Ada khilaf di antara ulama. Ada berapa ulama kata fiha pada malam nisfu Sya'ban. Ada berapa ulama kata fiha pada malam Lailatul Qadr. Allah membahagikan rezeki, rezekinya kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban untuk satu tahun. Maknanya Allah bagikan, Allah berikan rezeki dalam tahun ini pada malam nisfu, pada tahun ini fulan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Fiha dalamnya nisfu Sya'ban. Ini ada satu tafsir. Tapi ada tafsir yang lain, fiha pada malam Lailatul Qadr kamala nisfu Sya'ban. Tapi kita imarahkan juga malam Lailatul Qadr. Kalau bukan ini, ini. Kalau bukan ini, ini. Tidak ada, tidak ada masalah. Memang ada satu hadis. Nah. Ada soalan lain? Perempuan ada soalan? Tak, jangan. Allahumma salli alaihi. Sebenarnya juga mesti tahu, puan-puan tahu, jarang saya pakai iPhone. Pun anak murid saya pakai, dia kata, ustaz macam-macam mesej. Ah, yang pakai iPhone kadang-kadang saya pakai memang kalau naik kereta. Tapi kalau tak, memang ada tiga anak murid saya yang selalu bawa iPhone. Kadang-kadang buka, kadang-kadang tak buka. Tapi memang saya maafkan mereka jika mereka buka. Ha. Baik, ada soalan? Jelas? InsyaAllah. Baik, ada soalan lain luar tajuk kita malam ini? Apa-apa sahaja. Haji Saleh, ada soalan? Ha? Banyak WhatsApp nanti. Jelas. Alhamdulillah. Yang di bahagian sana ada soalan? Bukan soalan juga, ada tambahan. Saya yakin tuan-tuan puan-puan lagi hebat, lagi faham, lagi tahu daripada ustaz. Wallahi. Bukan maknanya ustaz bila pakai jubah, pakai sebab dia alim. Bukan. Sahaja sebagai kadar bantu syariah Rasulullah. Sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan apa yang kita dapat daripada guru kita. Tidak ada benda yang baru daripada fikiran kita ataupun daripada hakim. Tak ada, tak ada, tak. Semua sahaja kita ambil daripada mereka, sampaikan kepada tuan-tuan puan-puan. Dan bila duduk atas kursi, wallahi tak pernah duduk atas kursi sebagai ustaz atau sebagai guru atau sebagai habib atau sebagai syekh. Duduk atas kursi sebagai khadam sahaja. Khadam sahaja. Selain itu tidak ada. Tak pernah duduk atas kursi sebagai ustaz atau sebagai guru atau sebagai syekh. Sebab yakin yang di hadapan ustaz lagi hebat, lagi baik, lagi bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan orang yang sentiasa beriman, bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah melihara umur kita, melihara waktu kita, melihara ibadah kita, melihara harta kita, melihara zuriat kita, melihara anak-anak kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita daripada kalangan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan secara batin insyaAllah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, zahirihi wa batini, ma'alamna minhu wa ma'lam na'lam. Wa na'udhu bika من الشر كله عاجله وآجله ظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا وأن تكشف لنا كروبنا وأن تعجل لنا مطلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات واصلح شؤون الحاضرين والحاضرات وبارك في أعمار الحاضرين والحاضرات. اللهم ثبتنا وإياهم أكمل ثبات وأدخلنا في دوائر أهل الإقبال واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والأمراض والعاهات والآفات. حققنا وإياهم بحقائق التقوى والاستقامة. أعذنا وإياهم من موجبات الندامة. اجمعنا وإياهم مع المضلل بالغمامة في أعلى فراديس الجنان في يوم القيامة. يا أرحم الراحمين يا الله، يا رب العالمين يا الله، يا ذا القوة
qawwatil matin, ya Allah, ya rahimad du'afa wal fuqara wal masakin, ya Allah, irhamna rahmatan tughnina biha 'an rahmati man siwa, waj'alna mimman tawallaytahu wa walak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'adak, wa hasbuna Allah wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina alladhina sabaquna bil iman ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقض حوائجنا كلها صغيرها وكبيرها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها مع الخير واللطف والعافية والتوفيق والهداية لنا ولمن دعاك ولمن رجاك ولمن طلبك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن شاء الله تعالى وأخوان إسوق بدأ ملام إسوق ملام نصف شعبان كده كم هو مجلس دي مجلس تعليم أستاذ ديشيشن توجو يا سار رحاس وما دي جنب حاضر لأن هاري أحد إن شاء الله kita akan buat di Yayasan Rusdu Taman Seni Islam Selangor juga. Kita buka puasa dan imarakannya juga dan ada barang tinggalan Nabi Muhammad SAW akan sampai pada hari isu insyaAllah. InsyaAllah Ta'ala rambu Rasulullah, janggu Rasulullah tepat kaki Nabi Muhammad SAW, pakaian Nabi Muhammad SAW datanglah tengok original yang betul. Dan juga kitab ini yang ada kitab ini ataupun yang nak beli kitab ini, kalau ada apa-apa di dalamnya bolehlah bagi tahu ustaz, bukan maknanya sudah Quran ataupun sudah tidak ada silap ataupun tidak ada salah. Jika jumpa salah atau silap, tolong bagi tahu ustaz, kita akan betulkan dan dapat faedah dan manfaat daripada saudara-saudari kita insyaallah. Taqabbalallahu minkum. Dan minta maaf tuan-tuan puan-puan jika suara ustaz tinggi sikit atau ustaz marah atau sudah biasa. Minta maaf insyaallah zahir batin sebelum bulan Ramadan sampai kena minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.